dengan lagi-lagi si kecut asam Jawa. Ini kecil tapi asik. Berapa ini, Mas? 800. 800.000. Loh, yang suka asam seperti ini. Bisa dilanjut. Tempatnya ini lagi unik, asik. Sederhana, minimalisnya, tempat minimalis. Apa bonsainya pun minimalis, gayanya asik. Tempat ini cukup lumayan besar. Apa namanya? Dewan Daru. Besar. Seperti ini. Dewan Daru atau apa ini? Cermi belum tuh katanya Dewan Daru. Apa kita karena dulu pernah dijajah Belanda ini. Berapa ini? Satu juta nego tipis Dewan Daru. Sik. Kalau ini si Rukem. Rukem ya? Enggak ya, ini asik. Drum dari bawah kayak gini. Kelihatan kecil, tapi terkesan luar. Berapa nih Mas An? Kenapa murahnya? 600 bungkus, sudah ada pot asik ini. Lumayan lama. Asiknya ketika pupus barunya yang ada warna merah seperti ini. Cuma karakternya ini seperti ini. Ada duri biasanya ini sahabat. Akar keliling ini. Sip. Asik pokoknya. Bisa nego. Oh, dikaskan. Banyak di sini. Di bawah itu masih di ground. Apa ini? Kimeng. Kimeng. Sudah di atas pot ini. Akar diturunkan dalam rangka untuk pematangan dan denyut. Akarnya ke tanah. Akar ke tanah. Bingung ya, babon saya memang begitu, sampean. Ya begitulah. Dalam rangka penyuburan itu. Ini masih di ground. Apa ada nominalnya juga? Belum saatnya. Belum saatnya. Belum. Japri gitu. Siap. Jadi dengan beliaunya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat dan bahagia. Modal utama sehat dapat supaya kita terus berkarya. Itu salah satu karya beliau. Si Kimeng. Banyak nih yang di ground, mungkin nanti saya tanya-tanya langsung biar nanti teman-teman mungkin bisa menginspirasi ada bahan Kimeng dari gaya yang disuguhkan ini bisa menginspirasi teman-teman. Sik. Ini jeruk purut sahabat, jeruk purut. Urusan dapur itu. Ini juga urusan dapur lek laku. Buahnya. 5 tahun lagi. Banyak di sini sahabat, di situ di depan rumah saya penasaran dengan serut dan juga sancang melintir ini. Yang OTR juga sahabat. Nih ada serut. Besar. Dimensinya sudah oke. Berapa ini Mas An? Serut ini Mas An? 3 juta. 3 juta? Murah banget. Murah-murah. Saya bisa bilang murah karena untuk mendapatkan serut berkarakter seperti ini yang lagi alam sudah mulai menipis sumber daya alamnya, khususnya serut. Makanya kita budidaya walaupun serut jabat dengan cara apalah, cangkok, setek dan semacamnya. Kalau perlu semai biji.
Saya juga nyemai biji serut. Iya, saya nyemai juga ya serut biji. Dapat. Ini cukup dibanderol dengan harga cukup berapa tadi? 3 juta. Coba. Biar tidak ada diskon. Asik. Cukup 3 juta. Monggo. Yang ingin nambah-nambah koleksi. Sini juga ada apa ini namanya sancang OTR sampean berapa ini Mas? 150. Ternyata bahan kecil kalau didesain dengan baik jadi asik ini sancang. Monggo teman-teman terus berkarya, kita jangan bosan-bosan menuangkan inspirasi dalam bentuk karya bonsai. Ini juga sancang. Ini berapa? 200. Ini cukup 200.000. Nah lagi, ini apa namanya ini? Ini Hokkien Tea ya, Hokkien Tea. PR berapa ini? 3 standar teman-teman nanti lah. Nih, oh ini kok ada sancang melintir ini. Tentunya ini dibuat sejak dini ini tekukan ini. Iya mas, kan itu ini. Jarangnya kita dapatkan serut bonggolan melintir seperti ini. Tekukannya luas. Karena depannya sini nanti. Asik ini gaya-gaya yang mulai viral ini dengan tekukan-tekukan seperti ini. Berapa ini Mas? Dadok masih kesayangan, masih kesayangan si proses sip ini. Asik betul ya. Ini si proses seperti ini dikasih teman ini. Ini seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman bisa menggarap bonsai. Mana-mana? Wah, di situ ada buahan bonsai lo, sahabat. Gak ada lo, gak rame. Berapa ini masan? Lo-nya ini ada bandrol atau gimana ini? Iya, karakternya ini. Seperti ini. Belum tangan-tangannya. Tinggal ranting. Iya, tinggal rantingnya. Berapa ini? 3.500. Okay. Yang suka dengan bahan besar khususnya luar lu ini dapat. Cukup 3.500. Monggo disikat. Kalau yang ini masih belum semua kayaknya ya kan. Banyak nih di sini sahabat. Ini sebagai penyemangat saja dulu untuk teman-teman terus berkarya. Kalau ini tidak ada bandrol masih kayaknya. Ya. Belum masih proses. Terlalu bahan kayaknya. Banyak sekali di sana. Ya mudah-mudahan teman-teman yang punya bahan ala kadarnya bisa dimanfaatkan untuk kita membudidaya bahan bonsai. Salah satunya Mas Hani salah satu pelakunya sudah banyak hasil yang didapat dari lahan cuma seluas ini dari karya bonsai ini. Ini ada juga cimeng, ini juga ada hybrid ini asik bogel, ini lagi. Ada bandrol juga. Boleh juga. Ini luar berapa ini? Satu setengah. Mana depannya?
dari sini. Coba di sini ya. 1,5. Lalu asik banget. Terus ke tanah itu lah. Iya. Tidak ada portnya. Tapi kan nanti kalaupun mau ngangkat secara bertahap ya. Sip, ini lo. Sip. Mana lagi? Banyak sih. Lu ada bahan yang break. Break. Yang mana? Itu mana? Asik ini geraknya ini lah. Ini dari atas seperti itu. Ini berapa Masan? Ada bandrol belum? Kalau berminat saya bisa bandrol 2 juta. 2 juta. Kaki-kaki ini lo asik ini. Lalu gerak batangnya ke atas ke arah kanopi, luas sekali dapat subur. Monggo bisa digaskan ya, yalah. Bisa digaskan cukup berapa tadi? 2 juta. 2 juta ada sakura ini, sakura yang suka pink-pink berbunga ini sakura yang mikro ya Mas. Iya, bunga pink banget ini. Kalau lagi pas berbunga itu bikin hati berbunga. Berapa? 250. Sik. Monggo. Ini apa ya namanya? Malika. Bu Malika juga sih. Ini ada di tangkap ini. Gitu. Kemarin tuh bukan jangkokan, aku mati. Ini tidak ada jangkokan. Malika, kadangnya karakter pohonnya seperti ini. Asik ini daunnya. Jangkok satu tapi mati. Sabar. Kurang kuat mungkin waktu. Daunnya itu nggak dikurangi. Nggak disisain dikit, tetap anu. Kurangan. Biasanya kan dikurangi itu. Itu nih sahabat asik di juga nih dari sisi daunnya ini Malika katanya nggak tahu versi teman-teman yang lain kok ini setahu saya.